Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, hari ini saya lagi jalan-jalan lagi nih, guys. Seperti biasa di Setu, guys, Bekasi Timur, guys. Ini saya mau mengarah ke Grand Residen. Ini Jalan Raya Cimuning, guys. Jalan Raya Setu. Kebetulan hari ini 17 Agustus pas hari kemerdekaan Indonesia, guys, 2024, guys. Ini jam 8 pagi masih sepi suasananya. Ini Jalan Raya Setu, nanti bisa tembus Setu Setu Bantar Gebang ya jatuhnya jalanan ini ya, atau di Cimuning lah kalau orang daerah sini bilang daerah Cimuning ya, tapi berbatasan dengan Mustika Jaya juga tembusnya, guys, ke Mustika Jaya. Ini masih wilayah Setu, guys. Nah, ini perumahan Grand Taman Grand Residen itu di sebelah kiri sini, guys. Ini kan perumahan Palem. Ini 17 Agustus ada apa ya? Ada upacara kali ya? Tadi saya lewat-lewat di beberapa tempat perumahan banyak yang ini, guys, yang merayakan 17 Agustus. Ini libur-libur nih, war toko-toko juga pada libur nih, tempat-tempat ini wisata kali ya, pada libur ya. Ini Grand Residence, guys, ya, Grand Residence. Ini sebelah kiri adalah splash-splesan. Roti bakar 88. Apa sih tempat wisata apa sih, guys? Air lah, wisata air lah sebelah kiri sini, guys. Wisata air. Ini tadi banyak. Ini harus keliling-keliling saya nih, keliling-keliling kalau ada acara apa nih, guys, di sini ya. Oh, soccer, tempat soccernya sekarang ditutup, guys. Tempat soccernya bola, oh, ini Grand Splash, itu nih. Tuh, ya tempatnya, belum pernah masuk ke sini, guys. Oh, ada acara juga nih, guys, di sini, guys. Ramai juga nih, pakai baju putih. Bukan yang di taman, kepada main-main, guys. Ada acara, kita keliling dulu deh. Tuh, ada acara, guys, penuh banget, guys. 17 Agustus di Grand Residence. Ternyata banyak acara, guys. Motor pada parkir situ, guys. Tuh, iya. Sampai parkir-parkir ke sini-sini, guys. Dharma Wangsa nyari pengen makanan ini, guys, pengen nyari sarapan, guys, pagi-pagi ini, guys. Ini Grand Residen, guys. Mana nggak ada yang tukang nasi uduk gitu kan, guys, ya, nasi kuning, guys. Ini martabak manis, kira nasi kuning, guys. Kok nggak ada kulineran sini, guys? Mungkin tadi kebawa ke acara sana, guys, ya. Ini kita putar balik aja, guys. Nasi uduk, nasi ulam juga kejualan. Oh, ini ada kue kukis deh, guys. Ada kue kukis. Oke, lanjut, guys. Tadi putar balik deh. Putar balik jalan-jalan di Grand Residen, guys. Tanggal 17 Agustus. Penasaran tadi ada keramaian apa? Saya tanya-tanya ternyata tadi katanya mau upacara, guys. Upacara 17 Agustus. Ini bisa ditutup enggak, guys, ya jalanannya, guys, ya? Coba kita lihat ya, lewat ya. Ada makanan ini. Nah, putar sini aja deh. Keluar lewat sini, guys, ya. Putar keluar lewat sini, lewat belakang. Kan ada dua pintu, guys. Pintu depan tadi saya tadi masuk tadi pintu depan. Ini keluarnya pintu belakang nih, guys. Tuh. Ih, rame, guys. Udah baru selesai, guys, kayaknya nih. Tuh, rame, guys. Ya. Oh, belum bubar tapi pacarannya di mana? Oh, sini-sini kulinernya pada pindah ke sini, guys. Oh, ini di sebelah sini, guys, upacaranya. Kayak tadi di Grand Wisata, guys.
upacaranya di situ, guys. Tapi pikir sini, ternyata ini kulineran doang, guys. Upacaranya di sini. Ada kegiatan apa ya? Upacara, lomba, bukan. Iya, upacara nih, ada kayak pawai-pawai kayak gitu, guys. Turun gak ya, guys, ya? Oh iya, kayaknya karnaval deh, guys, jenis karnaval kayak gitu, guys, ya. Karnaval. Nah, ini acara apa sih, Mas? Ada acara apa aja? Hah? Oh, pacara, nggak ada karnaval. Oh, di belum karnavalnya nanti kali ya? Nanti. Biasa kapan? Hah? Kapan? Suka ada? Suka ada. Tapi nggak hari sih, nggak sekarang ya? Oh. Oke, makasih ya. Oh, pacara doang nggak, tapi bukan karnaval, guys. Tapi ini ada juga yang kayak gini gitu. Ada seserahan kayak gini. Dirgahayu. Oke, guys, itulah di 17 Agustus 2024 nih di Grand Residence mungkin ada acara tujuh upacara dengan berbagai macam bentuk pakaian adat atau pakaian tradisional mereka, guys, ya.